Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang ini, jangan lupa subscribe Selimut Bikers di YouTube daripada Encik Acik kita. Kita semua follow dan support. Thank you, Encik Acik. Destinasi asal kita sebenarnya nak pergi ke Cameron Highland, tapi disebabkan mengikut firasat lah, dengan keadaan cuti sekarang ni memang ramai orang, so kita lajak pergi Gua Musang. InsyaAllah semoga dipermudah perjalanan kita semua. Semua tank depan, no problemnya. Selamat sampai ke Petronas Simpang Pulai. Perjalanan sekarang ni tentatif je, kita akan pergi ke signboard Cameron lah, signboard Cameron lah, yang tanda Cameron. Kami akan menggambar situ. Selepas habis menggambar situ, kita akan terus pecut ke Gua Musang. InsyaAllah semoga dipermudah juga perjalanan, dan kita serahkan pada incas kita, Cik Wan. Perjalanan itu melukakan diriku. Perjalanan best. Ni first time lah saya one shoot daripada Juru terus ke Simpang Pulai. 1 jam 15 minit dengan motor lah. Selalunya kita tinggal-tinggal, ni kita shoot tu kan. Kelajuan pun laju kebasaan lah. Dapat 1 jam 30 minit. Okey lah. Rafi ada yang ada masa ada sibuk, ada masa lengang. Okey lah. Ya, tak ni nak laju sangat macam ni. Haa, tak laju sangat. Dalam 1 2 tu cuaca pun elok. Cuaca elok, cerah. Nampak belah sana pun cerah. Rasanya cuaca menyebelahi kami hari ini. InsyaAllah moga dipermudahkan perjalanan kami.
newbie lah bawa ni. Cakap ni lah. Kau nak tegak. Owner baru first time bawa. Tak cakap ni lah. Hilang. Akhirnya berjaya kau. Ha? Kelabu hilang. Yang kelabu tu hilang. Tiga kawan tu eh. Hari ni kita ride. Siapa nak motor baru kawan kita? Saudara Mi. Saudara Yazid. Dan saudara Wan. Jamin diri wai. Motor kamu baru tu. Motor banyak plastik. Siap pun siap motor. Siap baru. Masih baru. Kumpang di Palu, pengantin baru, duduk bersanding, tersipu malu. Kumpang di Palu, pengantin malu, program bahagia ke anak cucu. Alhamdulillah, kami selamat tiba di Banjaran sebelum sampai Simpang Cameron. Jujur cakap, betul cakap apa Cik Wan cakap, ini ride sempena meraihkan motor-motor baru walaupun second hand daripada kami. Okay, jadi, alhamdulillah. Itu benar. Pergerakan kali ini memang laju daripada biasa. Sebab rasa dia lain. Satu dia bergerak dari Shell Juru dua suku sampai ke Simpang Bulai 3.5. So saya no comment. Saya tak pernah capai speed tu pun. Saya memang suka standard je, biasa. Tak laju-laju macam tu. Tapi ini pertama kali pecah darah macam tu. Dahsyat sungguh. Dan pengalaman naik motor versus, alhamdulillah, memang puas hati. Cuma nak tambah sidebox nanti, InsyaAllah kita akan pergi jauh lagi dengan saudara cik kita sini. Cik, terima kasih. Oh, pagi kita sejuk. Petang pun kita sejuk. Sebab di Cameron. I don't know. Hari tu saya pergi workshop Jaguar Parade dekat Pulau Atas. Dia bagi tip untuk spray rantai. Poin-poin yang perlu kita buat untuk spray rantai. Dia beritahu 3 di dalam, 3 di luar. 1 2 3. Belah luar. Belah dalam pula di sini. 1 2 3. Jadi semua tempat yang perlu minyak akan kena minyak. Contoh macam ni. Nah, dari sini dia lebih berkuasa. Dia power kuat sangat. Tapi motor macam Honda ni, dia orang kata memaafkan. Kalau kita dah terlebih masuk dalam sangat ke, kita break pun, kita boleh confident, boleh turun lagi. Kita boleh break, dia tak membuang lagi. Confident lah. Mungkin design motor ni lah, stability dah Honda. Dia legasi dia dah make keduhan. Dia bawa ke Valentino Rossi, bawa ke Mark Marquez. Ini hasil dia lah. Jadi kita makan hasil lah. Makan hasil. Jangan makan tar dah. Dah berapa lama tak pergi mana naik motor? Oh, patut tu. Ha? Lama datang apa? Lama datang? Lama datang ni, naik kawal lama ni. Lama. Selamat datang Cameron Highland, Pahang Darul Makmur. Mecut, yang ni mecut tanda buat kalau sempadan, term saya. Sempadan. Sempadan satu. Satu lagi mecut tanda buat semua rider di mana, ini kata wajib untuk ambil gambar sini sebagai tanda sampai ke Cameron Highland.
Kalau tak, tak sah. Salah satu lah. Yang kedua pula, yang saya tahu untuk report kat isteri-isteri ataupun bini-bini kat rumah supaya tak pergi tempat lain. Sebab banyak melencong ke Bentong, bukannya ke Cameron. Faham?